Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa TVRI kembali lagi dalam program Serambi Islami Kajian Tasawuf bersama saya Dayu Akraminas Yang setiap minggunya kita membahas tentang tema-tema Tasawuf Yang insyaallah nanti akan dibahas oleh guru kita Yaitu Syekh Muhammad Faturrahman Rahman MAG, Beliau merupakan pimpinan Pondok Pesantren Tarekat Idrisiyah Tasikmalaya. Di tengah-tengah kita juga hadir uh, bintang tamu Ustadz Ahmad Rijal Serjana Syariah. Beliau ini merupakan penceramah Bali ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Uh, sehat Ustadz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada Ustadz Deden, Ustadz Mula. Sehat Ustadz. Alhamdulillah. Sehat. Dan tentunya juga hadir adik-adik uh, mahasiswa dari Majelis Taklim Universitas Islam Negeri Jakarta dan Universitas Negeri Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Oh, Slogannya semangat sekali ya. Baik para pemirsa, tema hari ini yaitu tentang fungsi zikir jahar yang insyaallah nanti dijelaskan secara komprehensif oleh guru kita yaitu Syekh Muhammad Batur Rahman M.Ag. Jadi Syekh uh, tema kita hari ini tentang zikir jahat, fungsi yeah. zikir jahat. Mungkin sebagai pemantik Syekh uh, tentang hmm. definisi, kemudian ada tidak argumentasinya dalam Al-Qur'an dan hadis, kemudian fungsinya secara sederhana. Yeah. Baik, silakan Syekh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa natubu ilaih Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Mayyahdillah falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Jamaah sekalian, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Memuji dan bersyukur bukan sebatas basa basi tapi dari hati yang paling dalam hati yang benar-benar merasakan bahwa Allah lah yang menggenggam diri kita. Allah lah yang mengatur seluruh alam semesta sehingga tidak akan terjadi satu peristiwa di jagat raya ini tanpa seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di pagi hari ini Allah gerakan kolbu kita sehingga kita bisa hadir di tempat ini juga pemirsa bisa duduk di rumah untuk Bersama-sama kita belajar, khususnya kajian ilmu tasawuf, ya. sangat dibutuhkan sekali ilmu tasawuf itu karena kolbu kita, jiwa kita, butuh untuk mendapatkan pembinaan pelatihan. Nah, maka oleh sebab itu, di pagi hari ini kita akan ya, membahas tentang fungsi dari zikir jahar. Nah, zikir itu menurut bahasa bisa menyebut atau mengingat. Nah, menyebut dan mengingat kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa taala apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengenai zikir itu ketika disebut dengan suara keras namanya zikir jahar. Kalau pelan, namanya zikir hobi terdengar oleh telinga kita sendiri. Kalau zikirnya di kolbu, maka namanya zikir sir. Nah, itulah pembagian para ulama. Membagi itu berdasarkan Quran dan Sunnah, bukan asal membagi tanpa sumber. Jadi, jangan sampai masih terjadi perdebatan yang melarang zikir jahar. Nah, tiga-tiganya itu bersumberkan Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, zikir jahar berarti mengingat Allah dibantu dengan lisan kita. Yang harus berzikir itu sebetulnya kolbu kita, tapi kolbu kita membutuhkan bantuan. Itulah lisan kita. Nah, lisan kita menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suara yang keras. Itu namanya Zikir jahar, baik zikir jahar itu, ini ada saudara kita nih. Alhamdulillah, ustadz bisa mendampingi di pagi hari ini. Mudah-mudahan tambah keberkahan Amin. nih, tambah-tambah luas ilmu kita. Nah, kita lihat pertama, menurut Quran, di dalam Al-Quran itu ada juga perintah dalam Surah Al-Baqarah itu. Nabi diperintahkan zikirnya di hati saja. Hmm. Auzubillahiminasyaitonirrajim wazkur rabbaka finnapsik Tadoruan wakifatan waduna jahri minal kaul fil wal asol wala takun minal gofilin sadaqallahul adim hmm. ini perintahnya kepada Nabi zikirlah engkau di dalam hatimu dengan merendahkan diri wa dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dunal jahri minal kaul tanpa dijaharkan tanpa dikeraskan suara di waktu pagi dan di waktu sore dan janganlah termasuk orang-orang yang lalai hatinya. Nah, berarti kalau begitu dikirjahar nggak boleh. Kita lihat pembahasannya para ulama. Salah satunya adalah Imam Asyuti oh, ini kenal nih, adik-adik mahasiswa ya. Imam Asyuti kenal nggak? Kenal nggak? Berapa ratus kitab yang dikarang? <g takeaways> ya. Paling banyak beliau mengarang kitab. Ratusan jumlahnya. Ilmu tafsir, ilmu hadis, ya termasuk juga mengomentari tentang ilmu tasawuf. Nah, ada satu kitab namanya Natijatul Fikr Pil Jahri Bizikr. Salah satu karangan Imam Asyuti Rahimahullah. Beliau ahli tafsir menjelaskan ayat atau surah Al-Baqarah yang dibacakan tadi menurut pandangan beliau adalah ayat makiyah. Diturunkan Qoblal Hijrah sebelum Nabi Hijrah. Bagaimana kondisi sebelum hijrah? Wah, sangat berbahaya sekali. Ketika Nabi menyampaikan ayat Allah, maka kafirin ini mengolok-olok. Nah, maka Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya menyebut nama Allah di hati saja, dunal jahri tanpa dijaharkan. Jadi, termasuk ayat-ayat makiyah. Karena situasi kondisi ketika dijaharkan malah menjadi negatif. Jadi ayat itu bukan melarang untuk berzikir jahar, tapi ayat itu berlaku ketika Nabi masih tinggal di Mekah. Maka dilarang untuk menjaharkan, mengeraskan suara zikir. Inilah pandangan Imam asuyuti orang ulama yang pakar di bidang ilmu tafsir. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain Surah Al-Baqarah ayat ke-200 Faida qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum abaakum au asyadda zikro Artinya apabila kalian telah menyelesaikan manasik haji fadhkurullaha zikirlah kepada Allah Kadikrikum abaakum. seperti kalian menyebut-nyebut leluhur kalian. Jadi zikir kepada Allah diumpamakan seperti menyebut leluhur kita. Orang Sunda menyebut leluhur kita bagaimana? Ya ada lagunya, ada musiknya dikeraskan seperti itu. Bahkan au asadak zikro tata cara zikir itu au asyadda zikra menggunakan tabdil tamizhnya adalah zikro. atau lebih keras dibandingkan dengan menyebut leluhur-leluhur kita inilah ayat yang menunjukkan tentang zikir jahar zikir dengan suara keras saya ingin tanya kepada Ustaz uh, Ustaz Rijal, sebagai Ustaz ya. uh. <laughs> Sebenarnya fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat melihat zikir secara negatif gitu apalagi jahar. Kalau jahar itu kan dalam bahasa Arab itu kan uh, rob salty, mengangkatkan suara. Iya. Bahkan ada yang uh, zikir yang secara ekstasinya berlebihan gitu ya. Saya sangking mendekatkan diri kepada Allah. Nah fenomena-fenomena seperti ini bisa nggak kita selesaikan gitu. Padahalnya zikir itu uh, hakikatnya zikir itu sangat baik dan dibutuhkan dan dianjurkan oleh Allah. Bagaimana Ustaz? Baik uh, Masalah zikir jahar Barangkali Syekh lebih memahami selanjutnya Memang sangat dibutuhkan Bahkan dari ulama-ulama uh, terdahulu juga diantaranya Syekh Abdul Wahab al ya Syekh yeah. me menganjurkan untuk berzikir jahar dan memang uh, hati ini perlu diisi dalam Al-Qur'an dikatakan alabi ma qulub. Jadi hanya mengingat Allah hati terasa tenang. Jadi memang ada uh, jasmani kita, ada rohani kita, ada kolbu kita. Nah, semua ini adalah amanah dan semua itu ada ibarat kita makanannya gitu. Kalau jasmani ya makanannya tentu yang kita makan. Nah, kolbu, rohani tentu makanannya tidak lain adalah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala jadi memang fenomena-fenomena -peno yang ada di sekarang itu saya ya uh, ada orang yang berzikir sambil itu memang itu bagian dari aplikasi menurut saya saya ya aplikasi artinya ke ke apa namanya dia punya uh, ekspresi jikir, ekspresi, ekspresi dia atas bacaan yang benar-benar menghayati gitu hmm. begitu saya. ya jadi memang sangat jangan dianjurkan karena memang itu membuat kontrol kita. Jadi kalau kita berzikir dengan suara yang keras, ini mengkontrol diri kita. Karena kalau kita secara sir, ya maaf maaf bisa terjadi mungkin di awalnya sir gitu kopi, tapi nanti pertengahannya tidur gitu. Jadi ada menurut saya itu sebagai kontrol begitu diri, diri kita sendiri gitu maksud saya, saya. memang jadi mengkontrol ya mengkontrol memang kalau orang-orang yang kelasnya awam atau kelas-kelas yang baru naik levelnya uh. jiljiah jahar itu sangat dibutuhkan sangat dibutuhkan apalagi ekspresi ekspresi yang uh, uh. arti kata kita kalau mengingat sesuatu yang kita dambakan itu uh. sangat ekspresi sangat uh, keluar ya saya yeah. ekstasi yeah. sangat keluar apalagi kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala tadi saya telah kembali lagi tadi saya penjelasan tadi saya ada nggak argumentasi yang bisa memperkuatnya sih dari dalilnya? Hmm. Tadi ada Al-Quran, ya. apakah ada hadis? Karena kan sebagian kalangan itu mengambil argumennya dari hadis, padahal hadis juga menjelaskan hal itu. Bagaimana ya. sih? Baik, sebelum masuk ke argumentasi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, zikir dalam pandangan ilmu tasawuf itu bukan sebatas menyebut, hmm. menyebut nama Allah atau wirid-wirid kita hanya sebatas bacaan. Tapi di dalam ilmu tasawuf, termasuk Arkanur riyadhah wal Mujahadah, bagian banyak. dari pelatihan mengolah kolbu kita seperti mengolah jasmani, hmm. olahraga. Nah, olahraga kan banyak bentuknya. Itu. Wah, sungguh luar biasa kalau sudah bicara olahraga, apalagi sepak bola. <tuh. <tuh. Nah, kolbu kita pun membutuhkan olah namanya dalam ilmu tasawuf riyadhah mengolah kolbu bagaimana kolbu kita alat yang paling mahal alat yang paling esensial al kolbu huwa jauharul insan bahwa kolbu itu sesuatu yang paling bernilai dalam diri manusia maka ada pelatihannya nah salah satunya adalah dengan cara berzikir atau membaca wirid-wirid makanya dalam zikir itu bukan asal baca tetapi bagaimana kolbu yang menjadi pusat perhatian kita ini bisa bangkit? Nah, salah satunya adalah dengan zikir jahar. Zikir jahar ini akan mampu membangkitkan kolbu kita dari kolbu yang lalai menjadi kolbu yang bangkit. Tadi disampaikan ada zikir sampai seperti kesurupan misalnya. Oh. <laughs> ya kalau kita lihat, contoh misalnya dalam kitab Al Anwar Al qudsiah fi Ma'rifati Qawaidi Sufiyah Al Anwar Al qudsiah fi Ma'rifati Qawaidi Sufiyah Syekh Abdul Wahab Asy'rani radhiyallahu an menyampaikan bahwa wa ajma'u ala annahu yajibu ala al murid ayadhkura bi quwwatin tammatin telah ijma' para ulama sufi sesungguhnya wajib bagi murid kita untuk berzikir dikuatin tamatin dengan kekuatan yang sempurna. Bagaimana kekuatan yang sempurna itu? Ayo kita jangan sampai suzun kepada orang yang zikir. Hai sulayab kominhu muttasi' sampai tidak ada kesempatan yang lain hanya zikir saja kepada Allah. Jadi bagaimana supaya fokus kalbu kita hanya kepada Allah sehingga tidak ada ruang dalam kolbu kita selain Allah. Jangan sampai lagi zikir lisannya, tapi hatinya jalan-jalan. Hatinya milih passion. Jadi ada ruang dalam kolbu kita, kolbu kita harus bulat. Wayah tazu min usmu'i kodamai. Sehingga gerakan, dari ujung rambut sampai ujung kaki digerakkan dalam zikir itu menunjukkan bekuatin tamatin kekuatan yang sempurna wahia halatun luna biha ala annahu himmatin zikir dengan menggerakkan tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki itu menunjukkan bagi orang yang zikir memiliki himmah himmah itu apa cita-cita, semangat, Tasawab. pingin kalbu kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fayur jalahu al fath min insya Allah Taala. Dengan sedikit seperti itu diharapkan kalbunya akan putuh, kalbunya akan terbuka dalam waktu yang pendek atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi dalam tasawuf itu zikir itu ingin dibukakan kolbu. Makanya, zikirnya sampai dengan zikir yang keras, dikerahkan tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Nggak ada kesempatan tidur, nggak ada kesempatan ngantuk, nggak ada kesempatan ngelamun. Apalagi, fokus kolbu kita akan dibantu dengan lisan kita dan tubuh kita. Kolbunya ingin terbuka, ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan buruk sangka. Nah, yuk kita lihat Syekh Ibnu Atoila As-Sakandari membagi zikir itu dalam empat level. Pertama, zikir ma'agoflatin. Lisannya zikir tapi hatinya masih lalai. Jangan berhenti. Jangan putus asa. Teruskan. Supaya Allah mengangkat ke level yang kedua, azikir, azikru yaqdotin Zikir, kemudian kolbunya sadar, bangkit ditingkatkan lagi ke zikir yang ketiga levelnya azikru ma'awujudi hudurin zikir beserta hatinya merasa hadirnya Allah saat zikir bahkan yang keempat puncaknya ini azikru ma'awujudi ghaibatin amma siwal mazkur zikir kepada Allah sampai hilang semua lenyap semua kecuali yang disebut kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Nah kalau sudah zikir dalam level keempat nih Ustadz Deden udah nggak inget yang lain di samping nggak inget siapa nggak ada rasa malu istri sama lu. Nah, lu, istri, ya, Guru, ya. istri juga udah semua lenyap goibah semua kecuali yang diingat yang dirasakan wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala janganlah kalian buruk sangka kepada orang yang zikir sampai jatuh-jatuh sampai tersungkur sampai guling-guling sebab dia sedang merasakan tahamuli waridatil ilahiyah kolbunya sedang merasakan waridat ilahiyah kolbunya sedang merasakan agungnya Allah istigrokul kolbi pibihari tauhid tenggelamnya kolbu dalam lautan tauhid yang dirasakan wujudnya Allah yang sempurna, yang maha hebat yang maha sempurna, yang maha segala-galanya nah, kalau kita sedang berdua-duaan dengan orang yang kita cintai nyamuk gigit rasa apa enggak? Nggak. kayaknya dunia ini asa milik berdua Ketahuan. iya kalau kita sedang berdua-duaan dengan orang yang kita cintai dunia ini milik berdua kata yang lain ngontrak semua bayangkan kalau kolbu kita dalam level yang keempat sedang asik dengan Allah Allah adalah kekasih kira-kira ingat yang lain apa enggak? nggak inget. Nah, itulah ada fenomena zikir sampai orang menangis, nangis, terisak-isak, menjerit-jerit, histeris, tidak sadarkan diri. Jangan buruk sangka, jangan apa-apa bid'ah, sesat. Baca kitabnya para ulama yang pakar di bidangnya, di bidang tafsir, di bidang hadis, di bidang tasawuf. Baru kita akan paham bahkan bukan sebatas paham mudah-mudahan nih adik-adik bisa merasakan zikir seperti itu min. pingin apa enggak min. benar ya, <laughs> ya kalau kalbu kita pingin merasakan agungnya Allah dahsyatnya Allah sempurnanya Allah pasti wajilat qulubuhum bergetar kalbunya tak syairu min hujuludul ladina yakshawna rabbahum bergetar kalbunya sampai bergetar kulitnya tubuhnya kalbunya sedang merasakan agung dan sempurnanya Allah subhanahu wa ta'ala uh, tadi telah dijelaskan oleh saya tadi tentang fungsinya kemudian kondisi zikir bagaimana uh, tadi juga sempat dijelaskan argumen al qurannya nanti kita akan mendengarkan tentang argumentasinya dari hadis tapi sebelum itu saya ingin bertanya kepada Ustadz Rijal Ustaz. Yeah. ada tidak tips untuk kita tidak lalai? Gitu? ini banyak sekali pemuda-pemuda karena zikir itu kan tidak hanya memoraisi mm -hmm. Tidak hanya mengingat ya, ya, saya. Kalau mengingat itu kita bisa melihat melalui panca indera. Tetapi e, zikir ini melalui kolbu kata saya tadi itu. Bagaimana itu? Saya? Ya manusia itu al-insanu muhammudul khotowani sih. Manusia tempatnya lupa, tempatnya salah. Lalu bagaimana supaya kita ini tidak lupa, lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Memang e, zikir itu adalah salah satu jalan. Untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang berzikir dengan hati, dengan lisan, ada pula berzikir mengingat tadi. Saya awal mengingat itu dengan ayat-ayat Allah, artinya ciptaan Allah. Semua ini kita adalah merupakan ciptaan Allah. Jadi, setiap kita ketemu makhluk, setiap kita ketemu ciptaan Allah, kita ingat bahwa itu adalah ciptaan Allah yang terbaik. Itu merupakan salah satu daripada zikir mengingat gitu. Jadi tipsnya apabila kita ketemu teman-teman, ketemu orang, manusia atau makhluk Allah, tentu yang pertama kali kita sebut kalau keindahan, masya Allah. Nah itu salah satunya kita cara untuk mengingat gitu. Jangan kita ketemu teman, ketemu sahabat, ketemu makhluk kita celak. Nah ini padahal itu makhluk Allah ya. Jangan kita celak ya karena makhluk Allah ini yang Allah ciptakan ke, kita ini kita nggak pernah mesen pengen hidung kita pesek pengennya kan ganteng tapi memang sudah Allah ciptakan seperti ini itulah ciptaan Allah dengan mengingat ciptaan Allah yaitu salah satu jalan untuk senantiasa kita tidak lalai dan diiringi dengan uh, jikir kolbu jikir lisan zikir jahar nah, itu bagi anak muda barangkali ini ya kan jikir alergi gitu kan wah kurang wah norak, zikir al zikir norak gitu kan. Ternyata dengan zikir itu hati kita tenang sebenarnya. Saya zaman zaman saya kuliah di Uin dulu pusing ya kan kita uas ya kan lagi wah banyak ujian gitu. Bagaimana hati tenang biar nggak lisa nggak gelisah gitu. Ya kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah gitu kan dengan segala apa yang kita bisa kita bertasbih. Artinya apa yang dihadapkan oleh kita itu kita usahakan ingat bahwasanya semua dari Allah dan kembali kepada Allah gitu. jadi jangan merasa kita ini oh jikir itu norak tidak justru jikir itu untuk menenangkan hati kita ya bagi anak muda sering galau barangkali ini ya sering galau wa aja dibaca tapi nggak dibalas ya barangkali itu salah satunya boleh kita berzikir ya tentu kita berzikir agar tidak lalai apa yang kita sering orang lalai itu karena jauh kepada Allah timbulnya ada masalah ada masalah ujian terasa berat menurut dia akhirnya timbul putus asa masuklah setan akhirnya bunuh diri nah itulah yang yang di yang tidak yang, yang dicegah oleh agama Islam jangan menyakiti diri sendiri seperti itu jadi uh, jalannya kita supaya tidak lalai mengingat ciptaan Allah dan senantiasa menghadirkan di setiap langkah di kehidupan kita ada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berzikir secara lisan, secara kalbu dan senantiasa menjalankan segala apa yang jadi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk sholat juga sih, ya, merupakan salah satu sebagian zikir ya sih. Ya. Nah, itu sholat yang ditinggalin juga itu merupakan jalan untuk kita tidak lalai ya. ya barangkali itu. Dan itu yang terjadi di, di masyarakat, oh, masyarakat bahwa dominasi zikir itu hanya lisan, lisan, zikir, tahlil hmm. dan sebagainya. Tapi dimensi zikir itu banyak sekali Masya ya ternyata. Ya, saya. Ya. saya teringat salah satu pasir sufi, eh, mungkin saya juga tahu namanya Asa lagi hmm. ketika beliau me mengartikan kata zikir itu, dimensi sangat banyak sekali. Melihat makhluk zikir dan sebagainya. Bahkan saya pernah nulis gini sih, jangan-jangan kalau kita corona, corona dalam status corona yang Insya Allah udah sudah selesai ya, corona kita menggunakan masker itu bagian zikir, mencuci tangan juga bagian zikir, kita badan nih artinya kita selalu mengingat Allah bahwa makhluk-makhluk ini adalah ciptaan-ciptaan Allah artinya dimensi ini sangat banyak sekali banyak ya, ciptaan. ya ciptaan. Tapi uh, saya tadi saya uh, yang kita jelaskan tadi ada tidak uh, argumentasi dari hadis ya. karena kan banyak sekali kalangan-kalangan oh, <tuk> yang mengambil hadis dicomot atauan dicomot sebagai larangan ini gitu. ya. nah. bawa kitabnya namanya al mosuah yusufiyah pi bayani adilat yusufiyah kitab ini mengandung argumentasi-argumentasi baik sumber Quran, sunnah maupun akwalul ulama termasuk zikir jahar ditulis ada 18 hadis nabi yang menerangkan tentang zikir jahar contoh saja satu hadis dari Ibnu Abbas Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah beliau mengatakan anna rob as-sawut bi zikri hina yan saripunas minal maktubah kana ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam rawahu al-bukhari beliau mengatakan bahwa rob as-sawut mengeraskan suara bi dalam berzikir hina yan punas ketika manusia selesai menunaikan minal maktubah dari sholat pardu karena ala ahdin nabi Shallallahu alaihi wasallam dulu terjadi pada masa nabi Shallallahu alaihi wasallam jadi nabi dan para sahabat kalau sudah selesai sholat pardu tidak langsung lantas jalan tapi Allahumma anta salam berzikir kepada Allah dan zikirnya enggak Enggak begitu. Enggak diem. Jangan sampai masjid itu seperti museum. Sepi aja. Justru harus dikumandangkan, disebut di dalamnya. Disebut nama Allah di dalamnya. Maka itulah zikir jahar. jahar. Nabi mencontohkannya seperti itu. Jadi, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, zikir dengan suara keras setelah sholat pardu itu dilaksanakan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dirayatkan oleh Imam Bukhari. Nah ini menunjukkan bahwa zikir jahar itu dicontohkan dipraktekkan oleh Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah maka oleh sebab itu Zikir jahar ini berfungsi. Yang pertama adalah untuk menguatkan kolbu kita yang tadinya hatinya lalai, goplah menjadi yakdoh Lalai menjadi sadar. Maka Al-Qur'an mengumpamakan hati yang keras itu seperti batu. Seperti batu. Hmm. Nah, batu yang keras itu harus dipukul kira-kira kalau alat pemukulnya apa namanya itu, martel martil kecil, kira-kira hmm. belah apa enggak? Enggak. enggak? Tapi kalau batu yang keras, yang besar itu supaya belah pecah, harus pakai martil yang besar. Dipukul dengan tenaga yang keras, baru batu itu akan pecah. Nah, kolbu kita diumpamakan seperti batu, manusia hatinya lalai itu seperti batu yang keras. Kalau orang hatinya lalai, duduk di majelis ilmu itu nasihat satu jam setengah, ya masuk telinga kanan keluar, Kiri. telinga nggak masuk ke dalam kolbunya, yang ada ngantuk aja. <laughs> ya. Nah maka kalau kolbunya yakdo bangkit sadar, ilmu yang masuk ke telinga akan masuk ke dalam kolbunya. Disinilah pentingnya. Kolbu kita untuk Yakudoh sadar, zikir jahar ini berfungsi membangkitkan kolbu yang mati dengan suara yang keras. Itu supaya kolbu yang menjadi bangkit. Nah, fungsi zikir jahar adalah membangkitkan kolbu yang seperti batu yang keras tadi. Maka insya Allah, kalau di pesantren di Tasikmalaya itu apalagi wirid subuh. Masyaallah. So. dan Subuh tuh bawaannya gimana? Ngantuk gitu. baru tidur kok ngantuk lagi. Anehnya kalau di dipakai wirid tuh bawaannya ngantuk aja. Anantuk. Tapi selesai zikir itu langsung hilang ngantuknya itu. Nah, maka strateginya adalah zikir jahari itu. Ya, ya kelihatan kalau yang gak jahar pasti gitu hmm. <laughs> kayak ayam kena flu burung gitu <laughs> tapi kalau yang suaranya keras wah berarti hatinya apa bangkit dia semangat ada himmah aliyah ada keinginan ada cita-cita ada perhatian yang kuat dalam kolbunya sehingga mengeraskan suara zikirnya nah, ini penting sekali terutama dari kelompok mubtadi pemula Oh, kalau yang sudah terlatih itu di mana saja hatinya zikir kepada Allah, walaupun nggak dijaharkan, kolbunya sudah konek dengan Allah. Nah, Rasul kan mengajarkan ke semua lapisan. Ada yang mubtadi, ada yang permula, ada yang mutawasid, pertengahan kalau kelas itu, ada yang muntahi kelas tinggi. Maka diajarkan. Itulah namanya zikir jahar. Jadi. Untuk membangkitkan kolbu kita yang masih tertidur, laksana batu yang keras tadi. Baik Syekh, uh, sebenarnya ada tidak standar jikir jahar itu. Karena kalau kita melihat dalam penafsiran itu adalah anrop asal timam artinya mengangkat suara, rob itu mengangkat. Tapi kalau mengeras itu berbeda ya, Shay? atau bagaimana saya tidak paham itu. Bagaimana itu uh, ini jikir jahar sebenarnya itu, Syekh? Uh, iya. Jadi zikir jahar itu sebetulnya mengangkat suara, mengangkat suara, Tidak suara kita dikeraskan. Ya. Maka kita lihat lagi, tambah lagi ini. Masih Syekh Abdul Wahab Asha'roni dalam Al-Anwar Al-Qudsiah fi Ma'rifati Qawai'i Sufiyahnya. Beliau mengatakan, azma'u telah ijma, sepakat para ulama, ala annahu yajibu alal murid al jahro wajib bagi murid zikirnya jahar suaranya dikeraskan jangan pelan-pelan bahkan bi tamatin dengan sekuatnya bayangkan ini kan sedang melatih kolbu coba melatih fisik ada push up 100 sit up 1000 eh ada nggak? Sampai keringat bercucuran, namanya sedang melatih, melatih fisik kita. Ini jangan dianggap sepele yang namanya melatih kolbu. Kolbu itu sesuatu yang abstrak. Kalau nggak dilatih dengan keras, ekstrim, nggak bisa kolbu kita kita jaga. Coba kolbu kita, satu detik bisa berubah. Dari baik sangka ke buruk sangka. Dari Ya lebih sulit ke hati. Ya, sulit ya. sekali kolbu tuh lari-lari, namanya juga kolaba. Kolbu tuh bolak-balik. Ya mendekati ya calon istri aja kan. Yeah. Ya Allah sudah sulit. dengan cara ini, cara itu. Karena kolbunya ini yang masih berubah-ubah. Tapi kolbu kalau sudah mantap, walaupun. Ya misalnya mas kawinnya cuma al-fatihah, aduh ya. susah itu, ya, susah. susah Karena kalau jikirnya. dibawa gini nyambung nih, <laughs> nyambung. Nah, perhatikan kalbu itu sesuatu yang abstrak bolak balik ke sana ke sini. Bayangkan sementara Allah perintahkan zikirlah kepada Allah, dzikran katsira zikirlah dengan zikir yang banyak. Bahkan perintah zikir itu. Pikuli auqot wal amakin setiap waktu dan tempat diperintahkan zikir. Kiaman ketika berdiri waku dan ketika duduk wala junubikum. Ketika berbaring akan tidur hati diperintahkan zikir kepada Allah. Betapa Allah memerintahkan kita supaya selalu zikir kepada Allah. Nah supaya kita bisa zikir ketika di kampus bisa zikir, ketika belajar hatinya zikir, bahkan sedang makan pun zikir maka butuh namanya tadi Rialdo pelatihannya kita akan masuk ke segmen kehidupan yang beragam ada menghadapi problem persoalan persoalan maka Rialdo ini harus konsisten kita maka di sini para ulama mengatakan wajib bagi murid zikir jahar bahkan bikuatin tama jaharnya itu sekuatnya zikir sekuatnya kita melapalkan kalimat zikir. Wa anna zikrosir, sesungguhnya zikir yang pelan. La yupiduhu roqiyan, tidak akan memberikan efek, tidak akan berpaidah roqiyan. Kepada zikir dalam martabat yang lebih tinggi. Kalau zikirnya pelan-pelan. La ilaha illallah, la ilaha illallah itu bisa tidur tidak akan naik kolbu kita ke level zikir yang tinggi tadi tadi empat menurut Syekh Ibnu atau Ilah bahkan sampai hilang semua sirna semua kecuali yang disebut adalah Allah itu yang rasa hadir menempuh ya zikir sampai ke level seperti itu membutuhkan zikir yang penuh sungguh-sungguh jadi zikir yang hobi itu tidak memberikan faidah roqiyan naiknya kolbu kita dalam level zikir. Hmm. Nah, zikir hobi itu dibutuhkan ketika kita sedang asik lihat TV, laya rotban min zikrillah. tidak henti-henti lisannya basah menyebut nama Allah. Tapi kalau sudah zikir jahar, maka diperlukan kuah atama kekuatan yang yang sempurna. Baik Syekh, ini ada pertanyaan dari media sosial nih Syekh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syekh. Perkenalkan nama saya Sudarmo, pengurus Masjid Jami Anur, Kampung Nagrog, Desa Selawangi, Kecamatan Tanjung Kabupaten Bogor. Mohon izin bertanya Syekh, apakah jikir dengan suara nyaring boleh dilakukan di saat jikir sendirian? Mohon pencerahan dari Syekh. Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarak waalaikumsalam 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 waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana sih zikir kita sendiri hmm. tapi lantang suaranya saya. Say? Ya. Zikir itu bisa sendiri, puroda sendiri-sendiri. Atau jamah atau berjamah di majlis zikir. Zikir jahar itu disyaratkan tidak boleh mengganggu orang sedang sholat. Maka catatan para pukoh dalam kitab-kitab fikih, -kitab zikir jahar boleh atau harus dilakukan pada waktu dan tempatnya hmm. nah ketika orang sedang sholat kita tidak boleh mengganggu supaya tidak terjadi taswis kerancuan ketika orang sholat dengan suara zikir yang jahar makanya nabi dati mencontohkan badal maktubah selesai sholat pardu zikir jahar jangan sampai sedang sholat pardu ada yang zikir jahar nah ini yang salah menyelisihi sunnah nabi ini sholat pardu yang ini zikir jahar nanti mengganggu makanya prakteknya adalah ba'dal maktubah setelah sholat pardu selesai baru zikir dengan suara jahar satu itu kedua jangan mengganggu orang waktu tidur jam 12 malam di tengah masyarakat zikir dengan suara jahar orang pada bangun mengganggu orang tidur di waktu tidur kecuali setelah sholat subuh berzikir dengan suara keras ada yang keganggu yang salah yang zikir atau yang tidur nah, yang tidur kenapa sudah waktu subuh masih tidur, tidur. <laughs> jadi jadi pada tempatnya. Ini jadi catatan para fuqaha, para ulama. Jadi antara tasawuf dan fikih itu nggak ada yang bertolak belakang. Dikompromikan. Karena asalnya tasawuf dan fikih itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumbernya dua, Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada tata caranya. Kapan dikir jahar dan di mana dilakukannya. Sehingga zikir itu akan berefektif zikir itu akan berefek positif bagi yang berzikir atau yang mendengar zikir. Nah, makanya yang kedua, itu fungsi zikir itu adalah dengan zikir jahar mengingatkan orang. Orang yang sedang lalai hatinya terdengar suara zikir menjadi teringatkan. Maka kalau kita lihat hadis-hadis tentang dua sahabat utama sholat tahajudnya, kalau Sayyidina Umar bin Khattab itu kalau sholat tahajud dikeraskan suaranya kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an sholat tahajudnya dipelankan suaranya lalu dipanggil oleh Nabi kedua-duanya kenapa wahai Umar sholatnya jahar aku supaya membangunkan yang lain oh jadi ada nilai dakwah nilai memberikan wasiat mengingatkan menyadarkan kepada orang orang lain. Kalau Sayyidina Abu Bakar ditanya kenapa kau sholatnya kopi, aku takut ria, dua-duanya baik. Hmm. Dilihat apanya hatinya, motivasinya oleh siapa? Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Kayaknya enak kan? Ini dunia sedang apa ya? Kayaknya kiamat sudah dekat gitu, sudah dekat gitu kiamat itu. Datang ke satu kampung, hmm di masjid terdengar suara zikir, kayaknya kiamat lari lagi. Kan? <silence> Tapi kalau sudah pas masuk kampung, di sini musik, di situ ini kiamat sudah dekat. <silence> Tapi kalau sudah terdengar suara zikir, gemuruh zikir, tenang sekali. Kayaknya kiamat masih jauh. Baik. <silence> udah jelas kan tadi kan kalau kita zikir harus tahu kondisinya meskipun dalam ayat mengatakan kita zikir sebanyak banyaknya tapi kita tahu posisi dan kondisinya baik ada pertanyaan dari adik-adik silakan eh, baik Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Izin bertanya Syekh. ya silakan dek. Mengapa pada umumnya kaum muslimin pada saat ini tidak mempraktekkan zikir zahar? Hmm. Apa mungkin karena dalilnya tidak diterima atau mungkin atas pilihan mereka sendiri tidak mau melakukan zikir zahar itu sendiri? Hmm. Itu saja Syekh. Mohon arahannya dan jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ulama yang tidak menerapkan zikir zahar. Nah, bagaimana itu? Ya. Oh, Ustadz. saya tanyakan kepada Pak Rizal ini. Silakan Ustaz. <laughs> Jadi <tuh> bila ada ulama yang tidak memperbolehkan zikir jahat, tentu juga mereka ada dasarnya pula gitu. <tuh> Namun kita sebagai umat muslim yang mana kita ini eh, tadi ditanyakan itu apa, bagaimana cara penerapan untuk kita gitu kan. Kalau menurut saya kenapa mereka-mereka mereka tidak mengikuti dan bahkan membidah-bidahkan barangkali dari dasarnya, dari kitabnya, mereka tidak tahu. Untuk barangkali kalau ulama-ulamanya memahami, teman pengikut-pengikutnya barangkali itu yang menjadi polemik di masyarakat, begitu ya. Saya, polemik di masyarakat. Uh, saya kira dari murid-muridnya, dari pengikut-pengikutnya yang ujuk-ujuk langsung ke sunnah Quran, jangan sunnah Quran tidak melihat ulama-ulama terdahulunya, gitu. Nah, jadi bagi kita ini, ya, menurut saya, uh, kita ikuti guru-guru kita yang benar-benar mumpuni. Makanya, kalau nyari guru, ya, saya, nggak sembarangan gitu. Bahwa ada silsilahnya gitu, ya, uh, begitu. Jadi, kita ikuti apa yang menjadi ajaran guru kita, mursyid kita yang memang zikir jahar ini, memang sangat diperlukan, dan mereka yang tidak membolehkan, bahkan ada dalilnya cuman tidak boleh juga menjustis kepada seseorang itu haram bid'ah atau neraka nah ini yang yang tidak dibenarkan pula gitu gitu menurut saya seperti itu ya uh, karena, karena kalau bicara perbedaan itu uh, adalah keniscayaan dalam memahami Al-Qur'an dan hadis <tik> mm. itu banyak sekali sekte pem, uh, pemahaman, pemahaman itu tetapi yang harus ditekankan di sini aksentuasinya itu adalah jangan sampai membid'ahkan mm -hmm. menyalahkan uh. karena itu adalah bagian dari khazanah keislaman ke gitu ya. dan tentunya itu memiliki manfaat yang lebih lebih besar. Tadi saya telah jelaskan tentang fungsi-fungsinya, fungsi -fungsinya. mengingat diri sendiri dan mengingat orang lain. Baik, di sini ada pertanyaan lagi Adik-adik? Silakan naik. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Syekh, nama saya Asram Muhammad. Saya dari Matan Universitas Negeri Jakarta. Izin bertanya Syekh. Ya, silakan. Dari hasil penjelasan Syekh paparkan tadi, pertanyaan saya ada beberapa pertanyaan. Bolehkah kita, selaku orang, orang awam yang taklit buta, mengikuti zikir zahar seperti berdekan tersebut tanpa didasari dengan ilmu? Dan lantaskah, bolehkah kita berzikir zahar? Kalau berteriak mungkin sudah biasa. Kalau diiringi dengan musik itu bagaimana Syekh? Mohon pencerahan Syekh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini fenomena yang banyak terjadi di masyarakat ini. Ya. Shay. Silakan Syekh. Yang pertama pemahaman kita harus luas. Hmm. Agama itu adalah tapakuh. Tapakuh fiddin. Bukan hmm. tahu agama. Tapi paham. Paham itu luas. Tidak hanya tapakur ya Syekh. Bukan sebatas tahu ah. agama. Tapi tapakuh fiddin itu dalam agamanya. Maka yang dalam itulah para ulama Mengambil dari Quran dan Sunnah Dipahami dengan Kedalaman ilmunya Contoh misalnya Satu kitab Sirul Asror Wa Madharul Anwar Ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an Mursid Qadiriyah Beliaulah yang Menggencarkan zikir jahar Maka di dalam kitab ini disebutkan wa ayaz kuro bi dor shadid hendaklah zikir kepada Allah bagi para pemula khususnya para murid dengan hentakan yang keras hmm. la ilaha illallah dihentakan bi bin shadid Wasautin dengan suara yang nyaring hmm. hatta hasila Anwar zikir pi bawah sehingga menghasilkan cahaya di dalam kolbu orang-orang yang zikir. Jadi fungsi zikir jahar itu adalah menghasilkan cahaya. Cahaya zikir, zikir itu ada cahayanya. Cahaya itulah yang ada di dalam kolbu orang-orang yang zikir. Hatta tasiro kulubuhum ahyaan bizalikal anwar. Sehingga hatinya hidup dengan cahaya itu. Jadi fungsi zikir jahar menghasilkan cahaya, kemudian cahaya itulah yang menghidupkan kolbu kita. Hayatan ukhrawiyatan abadiyatan dengan hidup yang abadi dan ukhrawi, sifatnya spiritual. Jadi kolbu yang benar-benar hidup. Nah ini kolbu yang hidup ini kan perlu dengan zikir yang keras. Contoh gini dah, kalau zaman dulu tuh masih inget nggak deh mobil tuh kalau ngidup punya di engkel, masih inget nggak? Kalau nggak inget berarti masih muda. Masih muda. kalau lihat Ustaz Deja pasti inget berarti udah tua dah. Ya di depan di engkel gini, itu sampai keluar keringet dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa tujuannya? Supaya hidup mesinnya itu gambaran kolbu supaya hidup tadi hayatan, abadiatan, ukhrawiyatan kolbunya hidup kapanpun dan dimanapun berada, lihat gunung kolbunya menyaksikan Allah sang penciptanya bukan wow gitu lihat langit tinggi menjulang tanpa atap kolbunya menyaksi Allah sang pemeliharanya, itu kan hati yang hidup, Enggak mudah hati hidup seperti itu Nah, zikir jahar itu ibarat ngengkol apa? Mesin, Mesin mobil zaman atau tempo dulu. <tuh> Sampai keringet-keringetan. <tuh> supaya hidup mesinnya. Nah, begitulah gambaran dari kolbu. Nah, maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an menulis dalam kitab Sirul Asror wa Mazharul Anwar wajibnya seorang murid pemula untuk zikir kepada Allah dengan menghentakannya, kemudian mengeraskan suaranya, menghasilkan cahaya di dalam kolbu orang yang zikir, hingga hatinya hidup, hidup selama-lamanya, hidup ukhrawiyah, hidup secara spiritual. Nah, tadi ada pertanyaan, zikir pakai musik. Pakai musik ya. Nah, sekarang perintah zikir itu apakah di masjid saja? perintah zikir tadi kiaman ketika berdiri waku dan ketika duduk waala junubikum waala junubikum bahkan ketika kita berbaring berarti lagi makan lagi apa lagi ngobrol lihat televisi bahkan saat mendengar musik yang baik pun musik itu jangan semuanya haram musik itu alat kalau berepek positif jadi kebaikan sekarang dengar musik hati lalai dengan dik dengan dengar musik tapi hati ingat kepada Allah mana yang bagus aku bingung jawabannya <laughs> dengar musik hatinya lalai dengar musik hatinya ingat kepada Allah mana yang bagus nah berarti dengar musik hatinya ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi maka Imam Syekh Hujatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya'nya menulis khusus tentang zikir dengan musik. Tentu musiknya musik yang religi yang membuat kita ingat kepada Allah, lagu-lagu yang membuat kita ingat kepada Rasulullah, membuat kepada perjuangan, mengingat kepada akhirat maka di situ diperbolehkan. Zikir dengan menggunakan apa? alat musik. Jadi musik menjadi media tersambungnya kalbu kita dengan siapa? dengan Allah tuh indah. Allahu jamilun yuhibu al jamal. Allah tuh indah mencintai yang indah-indah. Musik indah nggak? Indah. Nah, indah. Yang religi yang membuat kita ingat kepada Allah, ingat kepada Rasulullah SAW menjadi media kita tersambung kalbu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ada pertanyaan lagi dari adik-adik? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi, 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 warahmatullahi wabarakatuh. Haduh perkenalkan saya Bakir dari Matan Win Jakarta izin bertanya Syekh ya silahkan manakah yang lebih utama antara zikir jahar dengan zikir sir hmm. mohon uh, penjelasannya Syekh baik ini uh, bagaimana saya bagaimana Abdulnya ini chef ya. singkat aja Syekh oke zikir jahar Abdul bagi mubtadi pada waktu dan tempatnya yang tepat penting tadi dengan segala fungsinya zikir sir itu bagi muntahi. Hmm. Nah, kita wajib zikir sir kapanpun dan dimanapun berada sebagaimana perintah Allah. fazqurullah kiaman wa kudan wa junubikum. Zikirlah kalian kepada Allah saat berdiri, saat duduk, saat berbaring. Tentu zikir yang mana? Sir kolbu kita. Kalau kita di pasar, ya zikirnya jahat kan gempar nanti. <tik> nah, <tik> harus relevan ya harus relevan. Nah, zikir sir inilah yang fi awqot wal amakin, di setiap waktu dan tempat cocok. Zikir sir. Kalbu kita selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Syekh. Uh, ini saya ingin bertanya tentang ini, saya Apa? Kalau sebenarnya zikir itu bisa tidak kita Tadi kan kita jelaskan tadi tentang banyak sekali media-medianya. Yeah artinya jangan jangan salah terjadi bahwa zikir itu memiliki definisi yang sederhana dan definisi yang dibuat oleh para, para sufi hmm. ini ada nggak ada namanya ketersinggungan atau dalam kualifikasi antar ilmu fikih dan dan ilmu ya. sufi ini, ya jadi ilmu fikih dengan ilmu tasawuf itu berjalan harmoni harmonis saja saling menguatkan uh, fikih menguatkan tasawuf juga menguatkan hmm. jadi al hakikoh muqayyadah e, e, muayyadah bis syariah pas syariah itu hmm. jadi saling menguatkan antara ilmu zuhir dengan ilmu batin antara ilmu fikih dengan ilmu tasawuf hmm. jadi saling menguatkan karena dua-duanya bersumber dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hmm. Nah, maka dalam zikir saking pentingnya zikir maka tadi dibutuhkan rialullah yang kuat, pelatihannya yang kuat. Ya, harus konsistensi, harus mau ber, berkorban. Ya, maka dalam zikir tadi ada yang sampai tersungkur jatuh. Itu sebetulnya bukan dijadikan-jadikan, ya, bukan sesuatu yang dipaksa-paksakan, hmm. tapi sesuatu yang memang dirasakan. Ketika kolbu kita bersentuhan dengan Allah Subhanahu wa taala, Ya kolbu yang bersentuhan dengan Allah pasti ya akan bergetar kolbu kita, pasti tubuh kita pun sama akan bergetar. Nah getaran-getaran itulah yang kita tidak boleh berburuk sangka kepada orang yang berzikir kecuali kalau zikirnya sengaja, ya zikirnya sengaja guling-guling bisa -guling, <tuh> seperti itu, pingin dapat perhatian atau mungkin pingin viral gitu. <tuh> Jadi zikir dengan fenomena seperti tadi, ya duru berputar-putar, ya sampai terjatuh, ya khirun lil, ab, lil kun istilah Al-Quran, ya khirun lil adkoni yabkun, Al-Quran menyebutkan ketika orang yang beriman disebut ayat-ayat Allah tersungkur dan terisak-isak menangis. Jadi sesuatu yang bukan dijadi-jadi, tapi memang itulah yang terjadi. Bukan dicipta, tapi itulah yang dirasa. Jadi kolbunya sedang berasa. Seperti misalnya ada dalam stasiun televisi swasta itu Rizky Nomplok. Itu pinter tuh, nyari orang yang paling butuh sekali. Ketemulah akhirnya tiba-tiba dikasih 15 juta. Coba lihat, kira-kira ada rasa malu nggak orang yang dapat 15 juta itu? lihat ekspresinya nggak ada ya malu misalnya nggak ada pokoknya dia cium tangan uangnya dicium-cium kemudian dia sujud menangis jadi nggak ada rasa malu hilang semua nah bagaimana kalau kalbu kita menemukan maka kalau kita lihat ya para ulama seperti Imam Ibnu Qayyim al Jauziyah ada wijdu, ada tawajud, itu kolbu menemukan, tadi menemukan waridat ilahiyah yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga fenomena yang ada ya menangis tersungkur dan yang lain-lainnya. Baik kalau hmm. bicara tentang kualifikasi fikih dengan tasawuf itu harmonis saja ya saya. Yes. Yang salah itu adalah syariah minded itu. <laughs> orang yang syariah saja orang yang ya yang berseberangan itu Betul. artinya pengikut-pengikutnya. Yeah. Baik kita sudah masuk dalam segmen terakhir deh. kesimpulan. Uh, saya berikan waktu sesederhana ya uh, tentang tema kita hari ini Ustaz Rijal Baik, uh, simpulan tema kita pada uh, pagi hari ini dalam hadis Rasulullah wa Alaihi Wasallam dikatakan, rabbahu, la rabbahu, -hai wal Jadi perumpamaan orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir itu ibarat orang hidup dengan orang yang mati. Jadi kalau kita benar-benar ingin hidup hati kita dan pikiran kita, jiwa kita, maka sudah pantas kita mengingat Allah melalui zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita ingin mati selamanya dalam hakiki atau uh, penerimaan, silakan. Hati mati dan pikiran pun akan mati karena tidak ada zikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu. Baik, silakan saya kesimpulan hari ini. Ya baik, pemirsa TPR yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya zikir itu diperintahkan di setiap saat dan setiap waktu pikulih aukot wal amakin setiap waktu setiap tempat orang yang bisa zikir seperti itu hanyalah orang yang telah menempuh rialdoh yang kuat sehingga dalam perjalanan spiritualitasnya itu tumbuh dalam kolbunya namanya mahabah cinta kalau kita cinta kepada seseorang pasti terbayang terus ya jadi kalau kita mencintai seseorang pasti akan terbayang, terbayang, terbayang seperti ikut aja, betul gitu nggak? Malu-malu jawabannya. <tik> <tik> nah begitulah gambaran kalau kolbunya ditempa dengan real dengan terus belajar memahami dan mengamalkan ilmu tasawuf maka akan tumbuh dalam kolbunya namanya mahabbah. Waladzina amanu ashaddu hubbalillah. orang yang beriman itu tergila-gila cintanya kepada Allah Jatuh cintanya kepada siapa? Kepada Allah Nah orang yang hatinya cinta kepada Allah Pasti dia akan melekat Ya Allah itu akan selalu terkoneksi saja dengan Allah Kemanapun dia melangkah Merasa bersama dengan Allah Ketika dia sendirian yang dirasakan Allah adalah yang keduanya Ketika dia sedang berdua Yang ketiganya adalah Allah huwa ma'akum aina makuntum Dia Allah beserta kalian dimanapun kalian berada Inilah istilah terminologinya disebut yang disebut dengan wali Allah. Allah. Jadi wali Allah itu orang yang hatinya sudah jatuh cinta kepada siapa? Oh. Kepada sehingga selalu merasa bersama Allah kapanpun dan dimanapun berada. Jadi zikir itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Zikir itu tidak hanya dimensi mengingat, memorezi sesuatu yang signifikan. Tetapi zikir itu lebih dari itu, yaitu tentang hati. Kolbu, kolbu itu adalah abstrak bagaimana kita bisa mengalahkan kekuatan intelektual, emosional dan sawar kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, saya mengundurkan diri dalam program Serambi Islami ini. Tonton terus uh, setiap hari Kamis jam 4.30 hanya di TVRI. Tapi sebelum itu kita dengarkan doa dan musabah dari Syekh kita itu Muhammad Syekh Muhammad Fatur Rahman MBG. Baik, saya silakan Syekh. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, pemirsa yang ada di studio mari pejamkan kedua matanya tundukan khudu wa tazallul merendahkan diri dan menghinakan kita diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhkan makom ihsan dalam kolbu kita di mana kita seolah-olah melihat Allah atau kita yang selalu merasa ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun dan dimanapun berada, Allah selalu menatap kita, Allah selalu memperhatikan kita, Allahu mutoliun alaina, Allah senantiasa menyaksi kepada kita. Allah senantiasa menatap kepada kita. Itulah makom ihsan kesempurnaan dari agama kita. Jamaah sekalian, menjaga kolbu bukan urusan mudah. Kalau menjaga kulit kita, mudah. Menjaga panca indera kita dalam pengertian fisiknya, mudah. Kita rawat, kita bersihkan setiap waktu. Tapi menjaga dan merawat kolbu tidaklah mudah. Termasuk bagaimana memfungsikan kolbu kita menjadi kolbu yang selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat zikir jahar, zikir kopi, zikir sir dalam kolbu. Ketiga-tiganya diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya para sahabat kapanpun dan dimanapun berada kolbunya tidak lalai dari Allah. Gambaran para sahabat itu adalah orang-orang yang tidak terlalaikan hatinya dari mengingat Allah walaupun sedang berbisnis. Para sahabat walaupun sedang berdagang, berbisnis tapi hatinya tidak pernah lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau mereka sedang sholat Betapa hatinya sudah jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan mumpung masih ada, mari jaga dan rawat qalbu kita. Jadikan qalbu kita menjadi hati yang selalu zikir kepada Allah. Sebab penyesalan ahli surga adalah ketika ingat di dunia ada satu jam tapi hatinya lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ilahana dawikna ya dza jalali wal ikram. Lazzata jami'i asma'ika wa sifatika wa musyahadati dzatik. Fi tajalliyatika bi wa kibriyatika kama dzawqta zalika nabiyyaka sayyidana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi hadrati kal a'la bika minka fika laka ilahiyan ya rabb wahai tuhan kami ampuni seluruh dosa-dosa kami baik dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja dosa yang terang-terangan maupun dosa yang kami sembunyikan kami tidak mampu menghitung dan menyebutkan dosa kami sendiri saking banyaknya dosa yang pernah kami perbuat Dosa yang kami lakukan mulai dari balik sampai pagi hari ini Ya Rob bersihkan kolbu kami dari seluruh penyakit-penyakit hati Penyakit ujub, bangga diri, takabur, sombong Penyakit ria ketika beramal ingin dipuji oleh orang lain Penyakit hasad, dengki kepada orang lain Al-hikdu kebencian kepada orang lain Cinta kepada dunia, Kikis semua penyakit-penyakit hati dari hati kami ya Rob. Dan dani hati kami dengan sifat-sifat yang terpuji. Sifat sobar tumbuhkan dalam kolbu kami. Syukur terhadap nikmat-nikmatmu. Ridho terhadap ketetapan ketetapanmu Tawakal kepadamu. Dan tumbuh mahabah kecintaan kepadamu di atas segala-galanya. Ya Rob, kematian adalah kepastian. Sebelum kami lahir ke dunia di usia 100 hari dalam kandungan ibu. Telah ditetapkan ajal kematian kami. Ya Rob, Jadikan kematian kami nanti kematian Husnul Khotimah. Jauhkan kematian kami dari kematian Su'ul Khotimah. Ya goni agnina bifadlika amman siwak. Rabbana hablana min azwajina. Wa durriyatina kurrota ayun. Waj'alna lil muttaqina imama. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين